kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah kalimatul anbiya penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk kesempatan pada hari ini 10 Juli 2021 akan dilaksanakan workshop baja ya dengan judul pengenalan sambungan dan struktur baja. Di sini alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang bernama Mas Dani. Bisa manggilnya Dani ya dia, Mas ya. Mas. Dan Dani Putra Rizki. Oke, sebelum kita masuk ke acara workshopnya, saya akan sedikit membacakan tentang CV beliau, nama lengkap Nandani Putra Rizki, tepat tanggal lahirnya Banyumas, 14 September 94 ya, berarti di bawah saya sekitar, di atas saya, Oktober, berarti lebih tua Anda berarti. tempat tanggal lahirnya di Banyumas, tapi kalau saya tinggalnya di Purwokerto ya, tapi hampir sama lah ya, masih satu garis kalau nggak salah. Iya. Seperti itu. Purwokerto itu kotanya, Pak Jundi. Oh gitu. Iya. Terus kalau Banyumas ini apa? Kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten ya. Oke. Tetangga tuh ya. Tetangga sama saya, Kebumen. Btw, ternyata manggilnya Pak Dani ya, maaf ya, Pak Dani. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya monggo. Pendidikan terakhirnya S1 Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Jakarta di daerah Sunter ya. Yep. Jadi emang basicnya dari sipil dan riwayat pekerjaan untuk sekarang sebagai project controller di PT Welindo Jaya Vietnam dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi Mas Dani dengan saya dulu bareng ya, kita sama-sama susah bahasanya. Dari nol. Dari drafter yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Jadi PT Welindo ini memang bergerak di bidang sipil ya, sipil engineering. Jadi Mas Dani emang basicnya sipil. Dulu saya waktu masih di sana juga mau nggak mau harus ngikutin ritmenya sipil. Biarpun dulu saya kuliahnya di arsitektur, Mas Dani di sipil seperti itu. Oke. Tanpa membuang waktu lagi karena sudah pukul 9.15, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Dani untuk memulai workshopnya. Silakan Mas. Yep. Oke, terima kasih Pak Jundi ya, sudah memperkenalkan saya panjang lebar. Jadi ini screen saya ini nggak kelihatan nggak? Iya, terlihat. Bisa ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Oke, ini teman-teman semua, kita langsung aja ke materinya ya. Ini saya beri judul pengenalan sambungan dan struktur baja. Oke. Dan ini selanjutnya adalah kurikulum saya. Tadi udah dijelasin sama Bapak Jundi ya. Nama saya Nandani Putra Rizki, dipanggilnya Dani saja, nggak apa-apa. Putra juga nggak apa-apa. Seenaknya aja dipanggil ya. Saya lahir di Banyumas, Jawa Tengah ya. Tepatnya sih di kota Purwokerto ya. Lahiran tahun 94. Dan saya itu lulusan S1 Teknik Sipil di Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Dan sekarang saya bekerja di PT Welindo Jaya Vietguna sebagai Project Controller. Dari 2013 sampai dengan sekarang. Dari dulu saya kerja di sini, nggak pindah-pindah. Sama Pak Jundi. Oke. Ini teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Itu apa namanya? Struktur baja. Udah ada yang tahu. Mungkin sebelum workshop ini dimulai, mungkin teman-teman ada yang apa namanya? Searching gitu di Google, apa itu sih struktur baja gitu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Tahu nggak?
Biasanya mahasiswa malu-malu biasanya. Oh iya, biasanya sih malu-malu ya. Dulu saya juga gitu malu-malu. Padahal ngomong aja pun nggak apa-apa. Santai aja di sini ya. Oke. Di sini pendahuluan dulu. Sebenarnya di sini konstruksi baja itu sebelum kita melakukan apa namanya proses pembangunan gitu ya, kita itu sebaiknya mempersiapkan desain dulu gitu ya, karena itu mempengaruhi dari segi biaya dan apa namanya efisiensi waktu dari pekerjaan tersebut. Nah di sini pun cuma nggak hanya desain yang perlu kita pikirkan, tapi kita juga harus memikirkan untuk biaya material, biaya desain, biaya arsitek, dan juga membayar upah tenaga kerja. Oleh karena itu, apabila kita ingin membangun sebuah bangunan, perlu perencanaan terlebih dahulu. Karena sebuah perencanaan ini, kita mau pakai beton atau memakai konstruksi kayu, itu akan mempengaruhi dari segi waktu, dari segi biaya juga. Dan di sini keunggulan dari konstruksi baja itu sendiri adalah konstruksinya yang kokoh dan tingkat efisiensinya yang tinggi. Nah, di sini saya jelaskan struktur baja itu adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja atau struktural yang saling terhubung ya dan mengangkut beban-beban yang diberikan dari atasnya dengan kekuatan penuh. Di sini karena tingkat kekuatan baja yang tinggi, struktur ini dapat diandalkan dan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis struktur lain seperti beton dan kayu. Karena di sini kalau struktur baja itu kan simple ya, kita tinggal bikin di workshop. Nanti tinggal langsung erection di lapangan. Di zaman modern sekarang itu banyak juga konstruksi hunian ya. Mungkin teman-teman arsitek di sini, mahasiswa di sini, mungkin ada pernah lihat hunian yang pakai struktur baja, struktur utamanya. Udah banyak yang pakai itu. Kemudian di sini kita masuk ke macam-macam profil struktur baja. Di sini teman-teman kalau saya tanya, dijawab aja nggak apa-apa, walaupun nggak tahu nggak apa-apa. Jawab aja yang penting ya. Sebelumnya teman-teman udah pernah lihat belum profil-profil baja yang ada di Indonesia? Udah pernah lihat belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Nah, mungkin ada juga yang udah bekerja gitu ya, mungkin udah tahu profil-profil baja. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam profil struktur baja. Nah, di sini bahan utamanya itu dari baja itu ada besi dan ada karbon dan ada campuran logam atau zat kimia tertentu ya buat menambah kekuatan dan ketahanan dari profil baja tersebut. Oke, di sini nih ada bentuk W gini ya. Ini namanya WF. Biasa disebut WF, kalau ini IWF. Terus ini UNP, ini siku. Ini T, ada pipa, ada holo dan lain-lain. Nanti ada saya jelaskan. Nah, di sini ada saya ada video buat cara pembuatan profil baja itu. Coba saya lihat. Kita lihat video dulu ya, sambil santai. Suaranya kedengeran nggak? Videonya belum muter di saya ya? Oh, belum muter? Iya. Oh, videonya belum ke-share screen, Mas. Mungkin, share screen-nya perlu diganti dulu kali ya. Tadi kan jendela ya. Oh, gitu. Diganti kemana nih? Yang apa? Coba di
stop sharing dulu, stop sharing, terus diklik lagi yang tadi presentasi. Nah, saya stop dulu ya presentasinya ya. Iya, presentasinya stop dulu. Terus habis itu share screen lagi, jendela, terus baru yang videonya. Kalau videonya udah kebuka, mestinya nongol. Oke, benar, benar. Nah, ini udah masuk. Bentar. Oh ya, sudah. Ya, udah ya. Suaranya ada nggak? Suaranya nggak ada malah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Minimal terlihat prosesnya. Nah, ini canai panas. Dia material baja itu dileburkan ya. Nah, ini pembuatan WF. Jadi dia dari leburan itu dicetak menjadi profil-profil WF. Nah, tuh.
Nah, di sini dia udah mulai kelihatan profil WF-nya ya. Nah, ini panjang banget. Cuman di sini dia panjang WF ini kan kelihatan panjang sekali nih. Nanti itu dia dipotong sepanjang 12 meter. Satu batangnya. Ini udah kelihatan, sudah jadi. Nah, ini proses potongnya. Teman-teman bisa lihat video-video lain itu ada banyak sekali di YouTube ya. Saya juga itu ambilnya ada di YouTube. Bentar, saya buka materinya dulu. Udah kelihatan ya? Sudah. Udah ya, Pak Juni ya? Sudah. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang kita lihat di video ya, bentuknya itu seperti ini. Ini tuh ada namanya IWF, ada Habim, ada WF. Bedanya itu kalau IWF itu biasanya bentuknya itu seperti huruf I. Nah, kalau IWF. Nah, kalau WF biasanya ukurannya itu tinggi ini itu maaf, lebar sini setengah dari tinggi biasanya kalau WF itu. Nah, sedangkan kalau Habim dia sama ya. Misal di sini 200 dan di apa lebarnya 200. Jadi sama 200 kali 200. Misalkan ini kalau WF dia misal 600 kali 300 kayak gitu. Jadi setengahnya. Nah, kalau IWF dia bentuknya lebih ke bentuk I. Nah, jadi panjang WF ini dan lain-lain ini biasanya itu 12 meter dari pabriknya itu panjangnya 12 meter. Nah, selanjutnya di sini ada UNP. Dia UNP dia cara menghafalinnya sih dia bentuknya kayak U gitu ya. Ya U dia. Nah, kalau kalau UNP di sini dia panjangnya kebanyakan itu 6 meter. Nah, di sini ada namanya CNP. Ada yang tahu nggak bedanya CNP sama UNP? Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Gampang banget nih. Gampang banget nih. Yang CNP kenapa kayak C? Ya, salah satunya itu kayak C ya. Dari namanya aja tuh bisa terlihatlah perbedaannya. Yang pertama itu, kemudian dari segi tebalnya. Kita lihat di sini dari segi tebal biasanya kalau kalau UNP dia ininya lebih tebal dan bentuknya kalau UNP U kayak U gitu ya. Nah, kalau dia CNP dia biasanya tebalnya itu lebih tipis dari UNP dan bentuknya pun ada lekuk-lekukan kayak gini ya, kayak huruf C lah. Dan ini CNP pun panjangnya sama sekitar 6 meter.
di sini teman-teman sambil dicatat, mungkin siapa tuh ada tugas nanti dari Pak Junti atau Bu Fitri nanti. Sambil dicatat aja. Nah, di sini lanjut ada profil siku. Siku di sini dia ada macam-macam ukuran ya, mulai dari ada apa 30 mili sampai dengan ada yang 150 mili itu. Panjangnya sekitar 6 meter. Sebenarnya kalau profil-profil baja ini ada banyak sih ya di internet tuh, teman-teman bisa download juga sih itu tabel-tabel profil baja ya. Ada juga itu bukunya dari Gunung Garuda, ada dari Krakatau Steel juga ada. Nah, ini adalah namanya T. Biasanya ini dibuat buat ini ya, buat beam. Beam atau kayak bracing di struktur baja, biasanya buat beam lah. Struktur beam. Nah, ini bentuknya T, jadi gampang aja nyebutnya T gitu aja. Nah, panjangnya ini ada yang 12, ada yang 6 meter. Dan ini namanya pipa. Ya, biasanya kalau di struktur baja yang dipakai itu kan pipa itu macam-macam jenisnya. Ada pipa galvanis, ada pipa hitam, ada pipa apa namanya itu, kayak seamless gitulah. Nah, ini kalau di struktur baja biasanya dia pipa yang dipakai itu adalah pipa hitam. Dan ini panjangnya kalau pipa 6 meteran sama. Jadi kalau struktur baja itu panjangnya kalau nggak 12, kalau nggak ya 6 meter. Jarang sih kalau yang di bawah 6 meter itu. Kemudian kalau ini hollow. Tapi bukan hollow yang buat plafon ya, teman-teman. Ini hollow apa? Yang dari besi hitam. Kalau yang buat plafon kan biasanya dia dari apa ya? Aluminium ya, Pak Jundi ya? Iya, dari aluminium. Dari aluminium ya. Lebih lebih rapuh dia, lebih apa? Ringkih ya. Bahasanya. Lebih ringkih ya gitu ya. Kalau ini enggak aneh. Nah, ini lanjut. Kemudian ada plat. Nah, di sini plat yang dipakai pun ada macam-macam ya sebenarnya. Di struktur baja itu ada plat hitam gini, ada juga yang namanya plat kapal. Biasanya plat kapal itu dibikin buat struktur tangki. Itu panjangnya satu lembarnya bisa sekitar 6 meter ya kalau nggak salah. 6 meter atau 5 meter itu panjangnya. Nah, kalau plat standar gini, biasanya ini yang kita lihat di ini, biasanya ukuran triplek atau apa namanya plafon gitu ya. 1,2 kali 2,4 ya kalau nggak salah ya. Kita gitu. Nah, ketebalannya pun dia macam-macam, mulai dari ada yang 3 mili sampai dengan yang 25 mili. Nah, gitu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke sambungan struktur baja. Nah, di sini struktur baja itu terbuat dari sejumlah plat atau batang baja yang satu sama lainnya disusun atau disambung sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah profil ya atau bangunan. Nah, di sini makanya itu di sini dalam sebuah struktur baja itu memerlukan sebuah penyambung gitu ya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa aja sih yang dipakai sambungannya di dalam struktur baja itu biar biar kokoh gitu ya dan tidak mudah rubuh gitu. Secara umum ada tiga jenis sambungan, yaitu yang pertama ada pengelasan, terus ada paku keling, dan ada juga penyambungan dengan baut. Mungkin teman-teman udah pernah lihat jenis-jenis sambungan yang saya sebut tadi ya. Nah, ini tadi macam-macam sambungan, ada sambungan dengan las,
ada sambungan dengan Pakeling, ada juga sambungan dengan baut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama sambungan dengan las. Di sini teman-teman mahasiswa udah pernah ada yang las belum? Mungkin di apa? Di STM-nya ya atau di tempat SMA-nya SMK-nya dulu tuh ada pelajaran ini enggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Kalau saya dulu di STM itu, karena saya di STM bangunan ya, ada ngelas, itu saya ada ngelas, ada apa namanya, ngaduk semen, seperti itulah itu, dulu itu waktu STM. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengelasan. Di sini teknik penyambungan plat, batang baja menggunakan energi panas. Dua atau lebih baja pada titik pertemuan dipanaskan hingga mencapai titik lebur. Nah, sehingga di sini akan menciptakan sebuah sambungan yang menerus. Nah, di sini proses pengelasan dilakukan dengan menggunakan atau tanpa tekanan maupun bahan tambahan. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, di sini pun ada kelebihan dari sambungan las. Di sini kelebihannya yaitu baik digunakan untuk konstruksi yang di temperatur tinggi. Kemudian tidak ada batas ketebalan logam ya yang akan disambung. Jadi tebalnya profil itu mau tebal seberapa itu bisa dilas gitu. Mungkin dengan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu ya. Nah, terus geometri sambungan yang lebih sederhana dan memiliki kekedapan udara, air, dan minyak yang sempurna. Jadi sambungan las itu kedap udara ya. Jadi mengurangi tingkat apa ya, kemungkinan korosi itu di dalamnya sehingga memperlemah sebuah sambungan itu sendiri. Nah, tidak ada kemungkinan sambungan longgar. Nah, kalau las ini kan permanen sistemnya. Tapi bisa juga sih dibongkar dengan cara dipotong. Cuman itu memerlukan waktu yang lama ya untuk pembongkaran. Nah, di sini fasilitas produksi lebih murah. Di sini bisa meningkatkan nilai ekonomisnya, produktivitas, dan otomatis berat yang lebih ringan. Dan batas umur lebih baik kalau sambungan las ini. Cuman di sambungan las ini ada juga kekurangannya. Salah satunya ini adalah kualitas logam las atau pada bagian sambungan las itu berbeda dengan logam induk. Jadi material las itu biasanya beda ya, apa namanya, bahannya dari profil yang akan kita las. Nah, sehingga biasanya itu memiliki kualitas yang lebih rendah. Jadi nggak bisa sama dengan profil yang dibuat sebelumnya. Di sini bisa terjadi distorsi dan perubahan bentuk atau deformasi oleh akibat dari pemanasan yang dibuat waktu saat pengelasan dan pendinginan yang berlangsung secara cepat. Dan tegangan sisa termal dan pengelasan dapat menyebabkan kerusakan atau retak pada bagian las. Nah, jadi saat pengelasan itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai ada bagian yang retak atau tidak terlas pada saat pengelasan itu. Nah, kemudian kerusakan bagian dalam sambungan las itu sulit dideteksi, sehingga di sini apabila kita ingin memeriksa itu cukup rumit ya inspeksinya itu, karena terkait dengan pemeriksaan dan pengujian hasil las dapat dibaca. Dan masalah dalam disembling atau pembongkaran saat sambungan itu sudah tidak diperlukan. Di sini ada video pengelasan ya, coba nanti kita lihat. Sebentar.
Bisa, Mas. Benar. Ya, saya sedikit meringkas ya sambil menunggu video. Jadi Mas Dani sudah menceritakan tentang profil-profil baja dulu ya dari awal. Profil-profilnya apa saja. Terus mungkin agar memudahkan kalian mahasiswa untuk tahu lebih detail seputar baja, ada namanya apa, profil baja ya, buku profil baja. Oke, kita lihat videonya dulu. Nggak ada suaranya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Sebentar. Ini dari YouTube atau dari proyek sendiri nih, Mas Ini Dani? YouTube Mas Windy. Tapi kalau dari ini sih dia penjelasan ini bangun apa kantor ya, bukan bukan seperti gudang gitu. Iya, tapi tetap konsepnya sama ya, biarpun Iya. fungsi bangunannya beda, tapi kalau untuk belajar sama. Iya. Jadi proses pengelasan itu dilakukan dengan ini namanya kawat las ya. Kawat las itu ada yang kalau nggak salah 2,5 mili sampai dengan 4 mili sih kalau nggak salah yang paling besar ya. Ya kayaknya sini. Kalau ini dipakai berdasar informasi ini 4 mili. Jadi kalau semakin tebal ini nanti ketebalan lasnya ini akan semakin besar gitu. Dan mempercepat pekerjaan. Nah ini. Nah itu. Dia ada 4 mili. Berarti semakin besar profil ketebalan bajanya, itu juga mempengaruhi apa namanya kawat las yang digunakan berarti ya. Iya, betul-betul. Iya, jadi saya harap ini bisa jadi tambahan ilmu juga buat mahasiswa, apalagi nanti ketika kalian KP ya, ketika kalian KP maupun nanti ketika kalian berada di dunia profesional seperti itu. Jadi sebenarnya ini merupakan hal-hal yang detail ya sebenarnya ya. Iya, betul. Pengelasan, terus bagaimana kita menentukan dimensi kawat las yang berapa terhadap si profil bajanya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini hal-hal yang detail yang harus dikuasai mahasiswa, karena ketika kita di dunia profesional memang dibutuhkan detailing-detailing seperti ini. Nah, di sini di video ini kalau ada suara ini sebenarnya di sini jelaskan gimana sih caranya ngelas gitu kan. Nah di sini pertama kita harus mencari titik apinya ya, di misalnya diketuk-ketukannya di sini nanti keluar apinya, baru cara ngelasnya itu digoyang ke kanan ke kiri seperti itu pelan-pelan sampai ke posisi ujung. Itu dicari apinya, setelah keluar tinggal digeser ke kanan ke kiri. Nah, ini dilihat dari kacamata las ya, karena nggak kalau nggak pakai kacamata las itu mata bisa sakit. Kalau belum terbiasa memakai apa kacamata las ini, helm las ini pasti apa namanya kaku gitu, nggak kelihatan apa-apa soalnya di dalam kaca itu.
Nah, di sini bisa kita lihat nih hasilnya lumayan tebal juga ya, karena yang dipakai kawat las ini ukurannya cukup besar sehingga menghasilkan apa? Garis yang cukup besar juga ini. Jadi hasil lelehan dari kawat las ini tuh lumayan cukup banyak. Ini kita ketuk-ketuk. Nah, biar kalau ibaratnya ini arangnya lah. Arangnya kita lepas tuh. Arangnya. Iya, kayak sate gitu. Ada arangnya. Habis kita bakar-bakar pasti ada ininya, serbuk-serbuk kayak gitu. Di sini kalau teman-teman arsitek nanti nih mahasiswa suatu hari nanti nih mendapatkan proyek kayak gini struktur baja kan seandainya pasti kan nanti ada kayak kunjungan lah inspeksi gitu kan waktu erection gitu teman-teman arsitek ngecek gitu kan ini bener nggak posisinya kayak gini kolomnya di sini atau apanya di sini gitu terus bisa ngecek juga jadi tahu gitu kan oh nih sambungan las tuh kayak gini nih caranya kayak gini seandainya nanti tukangnya apa namanya ini asal-asalnya teman-teman bisa negur gitu kan Pak ini pakai helm nih Pak kok nggak pakai helm kok nggak pakai sarung tangan gitu kan ini perlu juga karena ini safety Safety K3 ya. iya K3 harus diperhatikan pakai sepatu boot pakai sarung tangan pakai kacamata gitu Ada yang bertanya nih Mas Dani dari Nurholis. Iya. Apakah untuk macam-macam jenis besi baja ada teknik masing-masing dalam cara pengelakannya atau cukup dengan memiliki keahlian pengelakan saja? Di sini beda-beda ya, tergantung ini ya. Kalau ini di gambar di video ini, dia kan Habim ya kalau nggak salah. Profilnya Habim. Di sini dia proses pengelasannya itu beda dengan pengelasan dengan kayak tangki misalnya itu. Di sini ada pernah lihat tangki Pertamina itu yang dulu kebakaran itu? Yang lebih gede. Pernah ya? Ya, itu teknik pengelasannya beda dengan teknik pengelasan di sini. Jadi tergantung apa bangunan apa yang akan dilas. Misal kayak tangki gitu kan beda pengelasannya dengan ini mungkin dengan apa material yang berbeda gitu, kawat las yang berbeda gitu. Karena macam-macam las itu kan ada las buat stainless, ada las buat besi-besi profil kayak gini, beda-beda lagi itu jenisnya. Ya. Seperti itu. Tadi Mas siapa ya yang tanya Mas? Nurholis. Mas Nurholik ya, gitu ya. Jadi beda-beda ya tergantung dari beda-beda. Apa namanya profil terus apa namanya baja itu kan ada yang baja ada yang aluminium itu juga beda-beda. Iya beda. Oke, terus saya nanti kalau tangki juga beda. Iya kalau tangki apalagi tangki itu dia biasanya pengelasannya ada yang di atas ya ada juga yang di bawah jadi dilas di bawah dulu baru dinaikin ke atas ada juga yang pada saat apa pengelasannya di atas jadi plat tangkinya itu diangkat dengan kren gitu ya ditata gitu di atas baru dilas Ya. gitu. Oke, ini saya lanjut ke materi. Sambil Mas Dani lanjut ke materi, ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Iya. Apakah mutu las dari setiap sambungan baja dan jenis baja sama? Mutu las. Mutu lasnya. Iya. Mutu las dengan mutu bajanya sendiri gitu maksudnya. Sebentar. Apakah mutu las dari setiap sambungan baja dan jenis baja sama? Mutu Oh, lasnya. beda. Beda. Nah, di sini kan tadi saya jelaskan nih. Kualitas logam las itu biasanya lebih rendah dari strukturnya. Nah, ini kekurangan dari sambungan las gitu. Itu termasuk kekurangannya. Gitu ya. Oke. Jadi mutunya nggak sama. Itu biasanya lebih rendah. Nah, biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah. Gitu. Oke ya. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Gak apa-apa ya. Mumpung masih di seputar baja.
dari Zendi, Izzat ya Izzat, saya ingin bertanya Pak, apakah ada penerapan khusus untuk struktur baja pada bangunan yang memiliki bentuk lengkung? Bentuk lengkung, mungkin atasnya ya, tapi kan misalnya kan lengkung tuh. Apakah ada penerapan khusus untuk struktur baja? Oh, kalau Ini buat penerapan khusus. berarti ini ya rangkanya gitu, rangkanya melengkung gitu ya. Ya, rangkanya melengkung. Rangkanya melengkung gitu ya. Itu sih nggak ada perlakuan khusus ya, itu sama aja karena kalau melengkung melengkung itu biasanya pengelasannya itu di bawah gitu. Dan kalau profil lengkung itu pun apa biasanya sih di apa namanya dipakai paku keling ya, nanti ada sambungannya contohnya nanti kalau pakai sambung alas ada juga sih, ada juga, cuman nggak ada perlakuan khusus dari profil lengkung itu. Ada lagi Pak Jundi? Ada lagi nih, cukup aktif ya mahasiswanya. Apakah untuk pengelasan pipa di bawah air atau di bawah laut ya, berarti apakah punya teknik tersendiri? Oh iya, pasti ada teknik tersendiri. Itu saya lupa itu ngasih lihat ya. Cuman itu pekerjaan yang di laut itu, kalau di air gitu ya. Itu biasanya di proyek-proyek besar itu ada di pipa, biasanya pipa bawah laut itu dari Pertamina biasanya itu. Cuman sebenarnya bisa lihat itu di YouTube ada juga videonya. Kemarin saya sempat lihat, cuman nggak saya apa download ya videonya. Tapi itu beda sih perlakuannya. Mungkin seperti kita kan harus pakai safety-nya beda, terus mungkin kawat lasnya juga beda, mesinnya juga beda gitu sih. Tapi itu jarang sih ya, jarang. Kalau saya sendiri nih jarang pakai las yang di bawah laut itu karena pekerjaan saya apa emang jarang ke sana gitu. Di atas tanah ya, di Jadi atas tanah. di atas tanah aja gitu. Bukan Lebih tepatnya di ahli. atas gambut kayaknya ya, di atas Iya. lahan gambut. Di tanah salah ya, benar lahan gambut gitu. Oke, silakan Mas. Dan Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut ke paku keling. Nah, ini kan. Ini ada profil yang melengkung-melengkung juga nih. Nah, ini biasanya pakai paku keling yang saya bilang tadi. Nah, di sini paku keling itu sambungan yang berfungsi untuk mengikat atau menyatukan bagian suatu benda dengan benda yang lain. Fungsinya sih sama ya, kayak las gitu ya. Cuman karakteristik utama dari sambungan ini adalah permanen. Jadi bakalan sulit dibongkar ya, karena ini permanen. Karena ini diakibatkan bagian ujung paku keling itu memiliki ukuran yang lebih besar dari bagian batangnya. Itulah kenapa sambungan ini banyak diaplikasikan pada bangunan yang bergetar atau bergerak. Contohnya seperti jembatan. Jembatan itu kan bebannya dinamis ya. Ada mobil lewat, truk lewat. Nah, itu termasuk bangunan-bangunan yang bergetar. Nah, sambungan logam ini, paku ini terbuat dari logam. Nah, dan bentuk paku ini terdiri atas bagian kepala dan bagian batang. Paku ini biasanya dipakai untuk mengikat penyambung dari beberapa plat besi melalui proses pengelingan. Nanti saya kasih lihat videonya. Tapi ini contoh gambarnya nih, enggak terlalu kelihatan ya. Ini sambungan paku keling di konstruksi jembatan. Kalau untuk bangunan-bangunan sih jarang ya yang pakai paku keling. Nah, di sini ada kelebihan paku keling. Jadi itu kelebihannya itu tidak adanya perubahan struktur dari logam-logam yang disambungkan. Jadi rigid gitu ya. Sangat kaku dari kalau kita pakai sambungan keling ini. Jadi sambungan ini tuh lebih aman daripada jenis sambungan baja yang lain. Jadi sambungan yang paling aman itu adalah paku keling. Nah, tadi ada di depan ya. Paku keling biasanya diaplikasikan pada konstruksi bangunan yang digunakan untuk pembebanan secara dinamis, yang bergerak seperti jembatan yang tadi saya bilang. Kemudian ada kekurangannya. Ada kekurangan paku keling.
itu kemungkinan ada timbulnya karat dari sekeliling lubang paku keling selama proses pengeboran tengah berlangsung. Jadi dari lubang profil baja yang kita buat itu kemungkinan ada korosi ya, karena itu ada longgar-longga, ada rongga antara lubang dengan apa batang dari paku kelingnya itu sendiri. Dan paku keling ini bisa dilakukan secara manual, bisa juga dengan pakai mesin. Nah, ini saya ada videonya, nanti saya coba share. Proses paku keling. Bentar. Nah, ini paku keling. Ujungnya bulat-bulat ya. Ini permanen sifatnya. Jadi saya ulang nih. Nah, pertama itu kita dibor. Jadi pengeborannya itu langsung dari di lapangan biasanya sih, kalau nggak di workshop. Jadi itu langsung dilubangin. Nah, lubang inilah yang kemungkinan nanti terjadi korosi. Nah, ini paku kelingnya dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini mesinnya, ini pakai mesin ya. Jadi paku yang udah dipanaskan ini dimasukkan ke dalam lubang yang tadi di lubangnya. Masukkan itu. Kemudian dia ditekan. Nah, ini ditekan ya. Lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari itu video tadi? Paku keling itu berarti konsepnya kayak dinambot ya? Dinambol ya? Sama atau beda? Tapi sebenarnya kurang lebih sama loh ya. Ya, cuma kalau dinambol kebanyakan di masuk ke dalam tembok ya, dinding. Iya, masuk dalam tembok atau dinding. Iya gitu bedanya. Jadi saya sendiri paku keling ini belum pernah pakai ya, karena ini biasanya untuk struktur-struktur baja yang kayak jembatan seperti itu. Kalaupun jembatan saya pernah ada proyek jembatan, cuman desainnya itu pakai baut biasa, nggak pakai baut keling. Karena di sini untuk paku keling sendiri mungkin lebih mahal ya biayanya. Karena prosesnya yang pakai mesin itu tadi, terus prosesnya juga lama seperti itu. Salah satu pertimbangan di dalam desain sih itu. Ada lagi Pak Jundi? Ada yang bertanya nih Ya. terkait masalah tadi pengelasan di terkait mesin las sebenarnya. Si mesin las di bawah laut dan di darat beda ya Pak? Iya, beda. Beda ya, karena biasanya kalau yang di darat itu kecil ya. Ya, biasanya dia kalau kalau di laut sih, mungkin teman-teman udah pernah lihat videonya ya. Coba nanti saya cari lah kalau misalnya ini ada. Di YouTube biasanya sih ada pengelasan di dalam laut. Tapi perlakuannya beda sih. Mulai dari safety-nya, dari mesinnya khusus kan. Dan apa, material kawat lasnya mungkin beda.
Seperti itu. Oke, ada dua pertanyaan lagi, tapi coba nanti saya apa saya jabarkan. Sembari Mas Dhani presentasi dulu nggak apa-apa. Oh gitu. Oke lah, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Tadi ini kekurangannya sudah. Nah, kemudian yang terakhir ini kita masuk ke sambungan baut. Sambungan baut itu yang paling sering digunakan ya dalam sebuah struktur baja. Jadi sambungan baut itu batang yang berulir dengan kepala pada satu ujungnya dilengkapi dengan mur atau pengunci atau nut yang nantinya dipasang pada ujung lain. Secara umum, baut dalam struktur baja ini adalah baut baja mutu tinggi ya. Biasanya ini apa? Seperti baut pas dan baut baja lunak seperti baut hitam. Nah, ini paling yang paling sering dipakai ini baut hitam. Terdapat beragam tipe dan ukuran diameter baut. Jadi ukuran baut itu ini ada banyak sekali macam-macamnya. Dan tergantung desainnya ya, pakai baut berapa gitu untuk sambungan antara ini dengan ini beda biasanya. Tergantung engineer yang mendesainnya. Di sini ada kelebihan sambungan baut. Sambungan baut itu yang pasti lebih mudah dipasang dan disetel saat pembuatan konstruksi di lapangan, saat erection ya, saat erection di lapangan. Terus konstruksi sambungan bisa dibongkar dan dipasang kembali secara gampang. Jadi proses pembongkarannya itu lebih mudah menggunakan sambungan baut. Dan sambungan bisa digunakan untuk menyambung konstruksi dengan jumlah tebal lebih dari 4T. Nah, jadi misal diameter bautnya 10 mili gitu ya. Jadi bisa menyambung konstruksi dengan jumlah tebal baja lebih dari 4D. Maksudnya tebalnya itu bisa dari 4 kali diameter bautnya gitu. Terus sambungan bisa diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi bangunan yang bersifat berat serta beban bertukar. Kemudian di sini ada kekurangannya. Harus dirawat terus-menerus agar tidak mengalami kerusakan. Dan biasanya itu kalau di struktur baja itu kan bangunan kan biasanya kena angin gitu ya. Bergoyang gitu kan. Nah itu biasanya lambat laun itu bakalan longgar. Nah itu perlu di apa diinspeksi atau dipantau itu secara berkala itu untuk perawatannya. Nah, di sini ada lagi nomor 2 ini yang belum ya. Ini salah satu mur atau baut yang mengalami kerusakan, maka proses pembongkarannya akan sangat sulit. Nah, ini di sini maksudnya apabila dari salah satu sambungan itu ada baut yang rusak gitu ya. Itu kan otomatis misal dari yang rusak yang bawah tuh, misal di bagian kolom gitu. Karena itu bagian bawah, otomatis yang atas itu harus kita perhatikan juga. Mungkin dibongkar atasnya baru diperbaiki bawahnya. Pokoknya agak apa namanya ribet ya kalau misal ada yang rusak salah satu dari baut itu sendiri. Kemudian di sini saya ada videonya, cuman di sini videonya saya cari nggak nemu ya, saya nemunya video animasinya. Ini saya kasih lihat lagi videonya. Sambil nunggu video tadi ada pertanyaan apa Pak Jundi? Iya, selanjutnya ada dari Reza. Iya. Bapak Fahri, selain konstruksi jembatan, biasanya konstruksi apa saja yang menerapkan sambungan tersebut? Ini tadi lagi ngebahas paku keling ya. Iya. Paku keling. Jadi selain konstruksi jembatan, kira-kira apa lagi nih? Apakah bangunan juga ada yang menggunakan paku keling? Ada juga. Itu biasanya bangunan tingkat tinggi ya. High rise building biasanya. High rise building. Itu, ya mungkin yang di atas ya 100 meteran lah. Di atas 100 meter itu mungkin pakai paku keling. Oke.
Terus ya, silakan. Ya apa tadi lanjut? Ya, ada pertanyaan selanjutnya nih. Hah? Dari Muhammad Raihan. Hah? Apakah baja efektif diterapkan pada bangunan yang memiliki konsep rumah tumbuh? Konsep rumah tumbuh. Rumah tumbuh maksudnya apa ya nih ya? Rumah tumbuh itu seperti apa ya? Ada Mas Muhammad Rehan mungkin bisa menjelaskan? Tes-tes. Iya Pak, jadi kayak misalnya si klien punya budget sekian, jadi dia bangunnya setengah lantai dulu gitu Pak, terus kalau ada budget lagi baru nambah lantainya gitu Pak, kurang lebih. Oh, jadi apa misalnya owner itu klien itu rumahnya satu lantai gitu ya? Iya, jadi kayak Terus suatu saat berkontinu. ya suatu Iya. saat kepengen dibikin lantai dua gitu. Iya, satu lantai dengan mezzanine gitu, Pak. Terus Iya. next time dia punya budget lagi, dia mau nambah lantai dua. Kira-kira Iya. budget efektif nggak? Kira-kira efektif nggak menerapkan struktur baja seperti itu? Karena kan kalau yang kita tahu ketika kita memiliki konsep rumah tumbuh kan ada beberapa bagian yang mungkin akan terkena panas, ya kan, Ya. sebagian nanti sambungannya terus hujan. Seperti apa Mas Dani menyikapi ini? Maksudnya berarti kan efektif nggak kalau struktur Ya. baja diterapkan di rumah tersebut gitu ya? Ya. Oh gitu. Sebenarnya sih efektif juga, cuman dari awal desainnya itu, terutama desain pondasinya itu ya, harus ibaratnya diterapkan desainnya itu untuk lantai dua atau tiga gitu. Jadi seandainya pondasinya dari bawah itu cuman untuk lantai satu, otomatis nggak bisa di lantai dua kan gitu. Jadi dari awal itu harus diterapkan itu dulu. Pertama itu, yang kedua untuk struktur baja bisa aja sih pakai struktur baja untuk model rumah seperti ini ya. Cuman harus diperhatikan pondasinya tadi itu yang pertama. Terus untuk struktur bajanya bisa juga itu kan nanti kolomnya yang pasti lebih dibikin lebih besar dari daripada rumah yang satu lantai kan kayak gitu. Jadi bisa diterapkan aja sih struktur baja ini di rumah yang tumbuh ini, yang dimaksud tumbuh ini. Bisa aja. Yang penting disiapkan pada saat lantai satu itu, misal mezzanine-nya itu disiapkan untuk mungkin sambungannya ya. Mungkin ini mau di lantai dua nih suatu saat nanti. Berarti ini kolom ini harus ada ruang untuk sambungan kolom yang menerus ke atasnya lagi, kayak gitu. Ya, jadi memang harus di ketika kita memiliki konsep rumah tumbuh, kita juga harus apa namanya mematangkan dari awal sebenarnya. Jadi jangan Ya. sampai kita nanti di tengah jalan bingung kolomnya kekecilan atau seperti apa. Ya, Oke, betul. ada satu pertanyaan lagi menyinggung konstruksi jembatan, Pak. Saya pernah Ya. lihat konstruksi jembatan itu menggunakan baja yang berongga. Kenapa ya, Pak? Bukan yang solid? Baja yang berongga, Mas Dani, yang biasanya yang heksagonal itu loh. Yang berongga. Ini ya. Yang. Jadi kan kalau WF itu kan dia full. Ya. Ya kan? Kita ada juga baja yang apa Oh, namanya? itu Yang Handycom ya? berongga. Handycom. Ya. Ya, Baja. ini kemana? Handycom. Itu sebenarnya untuk efisiensi sebenarnya itu. Jadi kalau Handycom itu kan dia 1 WF yang dibelah jadi dua gitu. Jadi belah jadi dua terus disambung dengan plat sehingga misal kita WF 300 gitu ya. Jadi kita pengen lebih hemat, jadi WF itu disambung dengan plat, jadi nanti posisinya akan lebih tinggi dari 300 itu gitu. Jadi fungsinya sih itu lebih efisiensi aja dari pemakaian baja Handycom itu. Oke. Oke, silakan dilanjutkan Mas Yani. Mungkin tadi mau share video ya. Oh ya, coba bentar. Ini videonya animasi sih. Mungkin teman-teman di sini pada bisa ya bikin animasi yang gini. Kalau saya nggak bisa sih. Nah, ini tadi tentang baut ya. Cuman ini saya cari-cari yang nemu ya. Saya nemunya ini nih.
ya sambungannya baut kayak gini. Saya rasa udah nggak asing lagi lah ya sambungan baut kayak gini. Iya, kalau sambungan baut paling sering dipakai. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, jadi Mas Dani ini emang proyek-proyek yang dikerjakan ya dulu ketika saya bareng sama dia itu di Welindo, emang proyek-proyek yang dikerjakan adalah bangunan-bangunan baja seperti itu. Jadi udah ngelotok lah ilmunya. Lotok. Saya juga karena udah makanan hari-hari, makanan ya. Hari-hari. Dulu awal-awal kan Pak Jundi ini kan, sebelum saya masuk kan Pak Jundi udah ada di sini. Jadi saya di bawahnya Pak Jundi dulu itu. Disuruh apa ya? Kan dulu drafter itu, masih drafter. Disuruh gambar apa ya Pak Jundi ya dulu ya itu ya? Saya dikasih kerjaan dari engineer, saya kasih ke Dani. Iya. Padahal saya di AutoCAD, keyword garis pun saya nggak tahu itu keyword-keyword itu. Saya tanya Pak Jundi, Pak, kok apa bapak gambar cepet sekali ya, ketik-ketik sana ketik sini gitu, saya bingung kan, saya masih nggak tahu gitu ya, ini pakai keyword namanya. Oh ya, akhirnya saya belajar dari Pak Jundi keyword-keyword itu di AutoCAD. Tapi sekarang kalau untuk apa namanya dunia konstruksi, Pak Dani luar biasa lah, karena memang basicnya di sipil dan kerjaannya pun juga di sipil ya, Welindo ya, jadi bergerak nggak luar biasa. Yang luar biasa itu Pak Jundi itu. Saya cuma 4 tahun di situ, 4 atau 5 tahun ya. Iya. Abis itu kabur. Kabur. Jadi memang bangunan baja ini memang cukup cepat ya, dari proses konstruksinya pun waktunya juga cukup cepat. Tapi memang kalau dihitung dari proses workshop sih, mungkin lebih cepat juga ya, mungkin karena kalau baja ini kan dia kan di workshop dulu, dirakit dulu, di workshop, dipotong, diolah, terus baru nanti ketika nyampe di site tinggal dipasang-pasang aja. Itu mungkin kelihatan cepatnya di situ, padahal memang ada proses fabrikasi sebenarnya. Betul. Rasanya. Dan yang pasti lebih efisien ya. Kenapa lebih efisien? Karena pada saat kita erection ya, atau pada saat kita pemasangan di lapangan, itu otomatis waktu kita lebih cepat, dan otomatis biaya dari biaya tukang, biaya pekerjaan itu lebih sedikit kan, itu bisa mengurangi dari harga bangunan itu sendiri. Betul. Gitu. Kalau kita lihat di bangunan beton gitu kan, kayu gitu. Kan kalau beton itu kan harus ada pertama pembesian dulu gitu kan. Begisting dulu. Ya, begisting dulu, pembesian baru kita cor gitu. Belum lagi nunggu kering. Iya, belum lagi nunggu kering 28 hari gitu. Gitu. Oke, silakan dilanjut, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke portal struktur baja dan nama komponen komponen dari portal frame. Nah, di sini jika kita mengamati sebuah struktur bangunan gedung peruntukan industri, rangka portal frame pada yang umumnya digunakan adalah bangunan bertingkat rendah. Jadi ini seperti di gambar ya. Ini portal frame ini biasanya digunain buat bangunan yang tingkat rendah gitu, maksudnya nggak high rise building gitu ya, jarang yang pakai seperti ini. Ini biasanya buat di kayak workshop atau pabrik-pabrik. Nah, ini kebetulan ini project saya di Kalimantan ya, ini pabrik kelapa sawit ini. Nah, ini bangunan strukturnya. Oke, kemudian di dalam sini pun
dalam suatu rangka portal frame ini ada yang namanya diperkuat ya, diperkuat ada yang namanya horns. Nanti saya ada jelaskan di depan, ada horns dan juga ada pengaku yang lain seperti bracing juga. Nah, sehingga di sini pun apa strukturnya itu menjadi kaku ya, tidak mudah rubuh kalau seandainya diterpa angin atau ada gempa seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis portal frame ya. Mungkin teman-teman ini bisa dicatat nih, siapa tahu ada keluar tugas dari Pak Jundin. Ya, Pak Jundi ya. Lebih tepatnya Bu Fitri mungkin. Oh, Bu Fitri ya, Bu Fitri itu mungkin. Oke, yang pertama ini ada 5 ya. Ini saya ada beberapa sih sebenarnya. Cuman saya ambil yang paling sering dipakai, itu ada 5. Yang pertama ada pitch roof portal, yang kedua ada portal frame dengan lantai mezzanine. Nah, jadi di struktur baja ini pun ada yang ada lantai mezzanine-nya. Nanti ada, saya lihat gambarnya nanti. Kemudian ada juga yang ketiga, portal frame dengan lintu. Terus ada portal frame direct dengan kolom bracket. Nah, biasanya ini yang keempat ini buat workshop. Jadi di dalam bangunan baja ini, di dalamnya nanti ada kren di sini untuk mengangkut barang. Kemudian yang kelima ada propet portal frame. Nah, ini yang pertama, pitch roof portal. Biasanya ciri-cirinya itu bentang 15 sampai dengan 50 meter biasanya, dan ketinggian antara 5 sampai dengan 10 meter. Ada juga yang lebih dari 10 meter biasanya. Tapi pada umumnya sih 10 meter ya. Karena biasanya sudut ini tuh biasanya sekitar 15 sampai 20 derajat aja sih sebenarnya biasanya. Kemudian sudut atap di antara 5 sampai 10 meter. Umumnya menggunakan ukuran 6 meter. Kemudian jarak antar bidang 5 hingga 8 meter. Dan di sini horns, ini ya horns yang saya tadi bilang. Di sini ada horns antara rafter dengan kolom dan rafter dengan rafter. Nah, biasanya portal ini tuh lebih ekonomis ya dibandingkan dengan bentuk yang lain. Karena ini sangat sederhana aja nih. Kayak ada kolom sama ada kuda-kuda gitu ya. Kalau waktu SD gambar rumahnya kan kayak gini aja nih. Ya Pak Dunia. Kalau disuruh bikin gambar rumah nih, gambar rumahnya kayak gini doang. Segitiga atas, persegi panjang bawah. Ya, kemudian di sini lanjut. Nah, ini ada portal frame dengan lantai mezzanine. Jadi di dalam bangunannya itu ada lantai mezzanine-nya sendiri. Ini biasanya buat office atau buat ruang gudang penyimpanan atau apa gitu. Biasanya di dalamnya sini ada lagi. Nah, ini terbuatnya pun dari baja juga atau juga dari baja ringan. Ada juga yang pakai baja ringan juga untuk menghemat biayanya, tergantung untuk pemakaiannya ya. Seandainya untuk di atasnya nanti di sini ada beban lagi, misal panel-panel MCC atau apa gitu, pasti kan dia berat, pasti harus pakai WF lagi di sini. Nggak bisa pakai baja ringan atau pakai yang lebih ini ya, apa? Yang lebih ringan daripada baja. Itu nggak bisa dipakai di sini seandainya di atasnya bebannya berat. Kemudian yang ketiga ada portal frame dengan lintu. Jadi yang dimaksud dengan lintu itu letaknya ada di samping gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan pada gambar. Di sini ada keuntungannya dari konfigurasi dan kolom hot tidak menghalangi ruang kantor. Nah, jadi di sini tuh macam-macam ada buat ruang kantor. Jadi hotsnya itu yang di sini nih nggak menghalangi ruangan di sini gitu. Jadi apabila di sini kan pasti nanti apabila sampai tinggi kan nanti ada menghalangi ini hotsnya. Jadi mungkin dari segi apa ya keindahan mungkin ya, atau estetikanya itu nggak masuk gitu, jadi dibikin ke samping. Dan
struktur kolom yang di sini lebih biasanya lebih kecil daripada kolom utama. Biasanya seperti itu. Dan rafternya pun sama. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat itu adalah portal frame direct dengan kolom bracket. Nah, ini yang dimaksud nih, kolom bracket. Jadi ini biasanya digunakan yang tadi saya bilang buat di workshop ya, atau di gudang lah. Biasanya itu di dalam gudang itu ada yang namanya crane di dalamnya sini. Itu biasanya buat mengangkut barang-barang yang berat ya. Jadi di sini tuh ada WF-nya lagi tuh, melintang untuk dudukan dari crane tersebut di sini. Nah, di sini pun ada modifikasi kolomnya. Dia di sini ada korbel. Ini biasanya saya sebut korbel di sini buat dudukan WF yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam portal itu banyak sekali tergantung kebutuhan ya. Nah, ini nih. Tadi saya bilang. Cuman di sini bentar, ada nggak ya? Oh. Ya kebetulan di sini kerennya itu dia melintang ke sana nih, bukan ke arah sini. Tapi sebenarnya ini korbelnya nih yang tadi saya bilang. Ini dudukan buat kerennya, ini buat ngangkut-ngangkut kayak ini mungkin kabelnya. Kabel-kabel seperti itu. Oke, kita lanjut aja yang kelima, portal frame. Apa nih? Propet ya. Nah, di sini dia ada tiang buat support tengahnya. Gitu. Jadi portal frame yang biasa itu tinggal ditambah dengan support tengahnya aja. Nah, biasanya ini jadi portal ini kadang-kadang disebut dengan portal satu bentang dengan penopang. Ini yang dimaksud penopangnya. Dan biasanya juga ini dipakai di posisi paling ujung dari bangunan biasanya. Ujung di ujung biasanya ada support ininya. Ada juga yang sampai di tengah-tengahnya itu ada kolom ini juga. Jadi saya ada contoh gambarnya ya, nanti mungkin ada di tag lah ya Pak Jundi ya nanti ya. Nanti saya ada kasih lihat di tag lah. Mungkin. Nah di sini kita lanjut ke nama komponen pada portal frame. Nah di sini kita sebelum kita membangun atau mendesain ya, mendesain sebuah bangunan itu kita harus tahu bagian-bagiannya dulu. Ini saya ambil garis besarnya aja ya, yang paling umum lah, yang paling umum di dalam struktur baja. Yang pertama itu ada base plate. Jadi base plate itu adalah bagian paling dasar dari bukan paling dasar ya. Bagian yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari atas ya, dari rafter ke kolom dan ke pondasi. Nah, ini salah satu part dasar yang untuk menyalurkan beban tersebut. Nah, kemudian di dalam base plate ini ada angkur ya. Angkur ini masuk ke dalam pondasi. Nah, pasti untuk menahan kolom tersebut ya. Biar nggak kemana-mana gitu. Sebentar, baterai saya low. Saya cas dulu. Oke, paham ya. Ini base plate. Teman-teman ada yang pernah lihat nggak bentuk base plate ini? Ada yang pernah lihat? Yang pernah jadi lihat base plate biasanya lebih naik sekitar 10 atau 20 cm ya dari lantai ya? Ya, biasanya ya. Biasanya sih 10 atau tergantung kebutuhan lah. Ya, tergantung kebutuhan. Oke, kalau ini nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang angkur. Nah, angkur ini yang dipakai biasanya itu ada yang bentuknya L, ada juga yang bentuknya I. Jadi ada yang L kayak gini nih. Ada juga yang bentuknya cuma garis gini kayak I gini. Nah, biasanya itu yang dipakai itu antara 16 mili sampai dengan 22 mili ya. Kembali lagi tergantung dari kolom dan desain perhitungannya dari awal. Gitu. Jadi ini
ini base plate nih. Jadi base plate, terus di bawahnya ada grouting. Kita kayak lihat tadi ini di sini ada rongga nih sebenarnya. Dan di sini ada kayak plat gitu. Ini fungsinya buat grouting nanti, buat grouting itu semacam kayak semen ya, cuman bahannya itu lebih lebih kuat daripada semen. Seperti itu. Nah, terus ini angkurnya masuk ke dalam pondasi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan kolom kolom baja. Atau dari buku, saya ambil dari buku Sudarmoko ini ya. Kolom adalah bentang tekan vertikal, ini vertikal, dari rangka struktur yang memikul beban dari balok atau rafter. Jadi kolom itu merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Jadi apabila suatu bangunan nggak ada kolomnya mungkin nggak? Ya Pak Juni mungkin nggak? Langsung atap. Iya langsung atap aja gitu, melayang gitu ya. Bisa aja sih tanpa kolom itu biasanya buat di kanopi ya, cuman di atasnya itu biasanya ada kabel. Ya, kalau ya, ya biasanya ada kabel itu fungsinya seperti kolom seperti itu. Jadi di sini dari berdasarkan SNI ya, di sini mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial dari atas atau vertikal ya. Nah, dia dari kolom ini menyalurkan ke dalam pondasi sini seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya rafter. Nah, rafter itu yang mana? Rafter itu yang ini. Yang seperti bentuknya seperti kuda-kuda. Itu namanya rafter. Jadi teman-teman seandainya suatu saat mendesain gitu ya. Ini rafternya ukuran berapa? Jadi nggak bingung lagi, rafter yang mana nih rafter? Nah, rafter itu yang ini, kuda-kudanya. Seperti itu seandainya klien tanya kan. Jadi bisa tahu rafter itu yang mana. Kemudian ini horns, horns di depan tadi udah saya sebutkan ya. Jadi horns itu adalah pertemuan antara rafter dengan kolom atau rafter dengan rafter. Jadi itu, nah biasanya horns itu dibentuk dari setengah ukuran rafter dengan panjang tertentu. Jadi maksudnya, misalkan rafternya ini ukurannya 300 ya, 300 kali kurang gede. Misalnya 600 kali 300. Jadi horns ini yang bentuk segitiga itu adalah pembagian dua ini ya. Di sini ya. Jadi dibagi dua gitu, menyilang. Nah, itu dipakai buat sini. Jadi bisa menghemat pemakaian biaya material ya. Mungkin ada potongan-potongan kecil gitu dari rafter atau kolom, itu bisa yang penting ukurannya sama dengan rafter, itu bisa dipakai buat horns. Seperti itu. Jadi ukurannya setengah dari profil yang dipakai dengan panjang panjang yang sesuai desain lah, panjangnya ada berapa. Tergantung panjang ini tuh tergantung dengan panjang bentang. Misalkan panjang bentang lebih dari 30 meter ya, itu biasanya kalau saya kemarin itu bisa 2 meteran itu panjang horns ini. Lumayan panjang. Jadi kembali lagi tergantung desain engineer-nya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada purlin. Purlin itu sebenarnya bukan bagian dari bukan dari struktur ya. Jadi ini tuh non-struktural. Jadi ini fungsinya itu untuk perletakan roofing atau atap dari bangunan struktur baja ini. Nah, ini purlin itu yang biru-biru ini. Ini namanya purlin, biasanya ini dari CNP. Nah, CNP yang tadi kita bahas di depan itu, CNP bentuknya udah pada tahu ya, CNP kayak apa tuh. Jadi purlin ini disangga oleh ada di sini sebenarnya ada plat nih. Namanya plat klit. Nanti saya ada di modelingnya, nanti saya kasih lihat. Oke, dan jarak nih. Ini teman-teman perlu tahu juga nih jarak ini. Jarak ini itu biasanya nggak boleh lebih dari 1,2 meter.
ya akibatnya apa seandainya lebih dari 1,2 meter. Misal saya bikin 2 meter lah biar ngirit bahan gitu ya. Itu akibatnya apabila nanti terjadi kerusakan, terus ada tukang misalnya ke sini nih ya, ini bisa ambrol ini atapnya. Karena itu di sana ruangnya longgar gitu ya, jadi otomatis ngelendut bisa ambrol, makanya nggak boleh lebih dari 1,2 meter. Nah, lebih kecil dari itu bisa, misal Pak jaraknya 50 cm bisa nggak? Bisa banget, yang penting ada biayanya aja gitu kan. Otomatis harus lebih banyak material yang dipakai gitu. Jadi nggak boleh terlalu apa rapat, nggak boleh juga terlalu longgar. Biasanya sih antara 1 sampai 1,2 meter ya. Kalau yang kurang dari 1 meter ada juga sih, cuman jarang sih kalau yang saya pernah ini, yang pernah saya bikin ya di proyek itu. Nah, kemudian di sini ada bracing. Nah, bracing itu adalah pengaku fungsinya. Kelihatan nggak ya bracing di sini nih? Pak Jundi, kelihatan nggak? Di sini ini ada bracing. Iya, kelihatan ya? Di atap dia kena bracing. Ya, nah di sini ada bracing. Di samping pun ini yang silang ini, seperti tanda X, itu namanya bracing juga. Cuman mungkin ini materialnya beda yang dipakai. Nah, kalau biasanya, kalau yang di atap ini, bracingnya kita itu biasanya pakai pakai besi beton. Jadi pakai besi beton itu ada disambung plat di sini ya, plat terus ditarik sini. Betonnya itu buat ngencengin itu biasanya pakai apa? Jarum keras atau turun buckle ya. Mungkin teman-teman nih bisa sambil searching itu turun buckle kayak apa atau jarum keras. Itu fungsinya buat mengencangkan bracing ini. Ada juga yang pakai pipa. Kebetulan nanti ada di modeling bangunan yang saya bikin itu pakai pipa. Cuman itu nggak efektif sih kalau menurut saya. Yang lebih efektif itu pakai besi beton. Dan yang di samping ini namanya bracing juga. Cuman mungkin ini lebih besar ya, kelihatan dari tebalnya. Beda, lebih tebal dari yang ini. Ini biasanya ada yang dari pipa, ada juga yang dari siku biasanya. Nah, di tengahnya ada plat. Tujuannya apa? Ada plat biar nggak tumpang tindih gitu ya. Misalnya kita langsung kayak gini nih, langsung silang ini, pasti kan ada tumpang tindih dan nanti akan mempengaruhi posisi di kolomnya. Bisa jadi ada yang di luar sana, ada yang di luar sini gitu. Jadi nggak efektif lah kalau misalnya tumpang tindih. Jadi kalau pakai siku atau pakai pipa, di sini harus ada platnya. Beda dengan besi beton. Kalau besi beton dia bisa tumpang tindih, bisa silang-silang ini, bisa langsung tanpa harus ada plat di sininya. Wah, udah nggak kerasa nih, udah selesai nih materinya. Maju deh. Jadi kurang lebih sih itu aja ya komponennya. Dan saya jelaskan tadi masalah apa portal frame juga. Nah, kemudian kita langsung aja Pak Juni ya, langsung ke modeling tagline-nya ya. Iya, boleh langsung ke boleh ya. Modeling tagline. Oke, sebentar. Oke, teman kita lanjut langsung ke apa? Ke tagline-nya nih modeling-nya. Iya. Jadi sedikit informasi bahwa Tesla merupakan salah satu software. Ya, mungkin dulu Mbak Dila sudah pernah menjelaskan ya ketika di workshop BIM ya. Jadi Tekla juga termasuk dalam software BIM, dan Tekla biasanya dispesialiskan untuk bangunan baja seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendesain bangunan baja, bisa menggunakan software Tekla. Dan nanti akan dicoba demonstrasikan oleh Mas Dani software Tekla. Jadi Mas Dani ini megang Tekla juga udah lama ya, kalau nggak salah ya. Enggak, baru ini. Saya enggak ahli nih dalam Tekla sih, enggak. Karena udah ada bagiannya ya, udah ada orang yang megang. Iya, karena udah ada drafter Tekla sendiri gitu. Saya bisa paling cuman modeling sih bisa dikit-dikit ya. Cuman kalau buat yang menjurus untuk ke pekerjaan itu belum bisa.
Soalnya kalau kalau freelance ya mungkin bisa ya. Gitu. Oke, nah ini kelihatan ya, sudah ya. Nah, ini Tekla. Tekla itu seperti yang dibilang Pak Judi itu termasuk BIM ya, Pak Judi ya. BIM singkatannya apa Pak Juni ya? Saya lupa itu. Building, Building Information Modeling. Modeling ya. Oh iya benar ya. Jadi semuanya itu terkait dalam satu model ini. Gitu. Nah, ini saya mau tunjukkan yang saya tadi bilang di presentasi ya, bagian-bagiannya. Sebelumnya saya lihat dulu. Di sini ada yang bisa tekla nggak? Ada yang bisa tekla, Mas? Mbak, mungkin Mbak Dila bisa. Ada Mbak Dila? Bisa ya Mbak Dila ya? Mbak Dila merupakan salah satu, udah jadi alumni sih, sekarang baru jadi alumni. Oh gitu. Mbak Dila merupakan mahasiswa kelas karyawan dan bekerjanya di mana ya? Di Berantas kalau nggak salah. Berantas Habib Raya yang di Cawang kalau nggak salah. Jadi tidak cukup paham lah terkait software-software seperti ini. Ya, takutnya saya kan nggak bisa nih. Takutnya nanti diketawain nanti nih. Oh, tuh nggak bisa tuh Bapak. Nah, ini tuh. Enggak lah, semua di sini belajar. Padahal saya nggak bisa apa-apa ini masalah tagline ini. Nggak tahu nih. Maksudnya kalau ada yang ahli gitu tagline di sini, saya minta ajarin gitu caranya. Apa cara bikin modelnya gitu. Ya, sama-sama belajar gitu kan. Oke. Pertama saya mau kasih lihat dulu lah. Mungkin ini saya tutup dulu ya biar ini sebenarnya ini ada dindingnya ya, ini dinding beton. Ah, sebentar, lag. Ini berarti proyek ya, proyek kantor ya. Iya, ini proyek kita ini. Agak lemot ya. Jadi ini software Tekla emang laptopnya itu harus speknya itu harus ini ya, harus tinggi nih kalau enggak nge-lag nih. Sama Emang kayak berat memang, iya kelihatan kok. berat. Kayak software apa namanya itu? Kalau di arsitektur ada Lumion ya. Ya, Lumion. Lumion itu berat juga itu. Saya pernah nyoba itu iseng-iseng gitu. Oh, malah nggak bisa jalan. Akhirnya saya hapus lah gitu. Nah ini saya kasih lihat. Pak Juni bisa tekla nggak Pak Juni? Bisa ya? Kayak itu tahu tekla waktu masih di kantor dulu kan pas sejak saya mau keluar itu kan heboh-heboh tuh mau ada yang apa namanya training ya Ya. training tekla tapi saya masih jujurnya nggak bisa tekla tapi saya tahu software tekla. Iya. Lumayan lama juga nih, sebentar. Karena intinya software itu memang harus sering dicoba terus ya, Mas. Ya, betul. Kalau nggak lupa. Sebenarnya Saya mempelajari software, kalau menurut saya cepat sih kalau mempelajarinya. Cuman yang apa yang sulit itu mempertahankannya. Kadang sebulan nggak dibuka lupa. betul. Ini saya sebetulnya pernah di kantor kan ada pelatihan-pelatihan biasanya. Ada pelatihan Tekla, kemarin saya ngikut juga. Kalau nggak dipraktekin ya sehari dua hari lupa lagi. Pasti itu. Makanya kalau software itu emang harus diasah ya, harus dilatih setiap hari. Kalau nggak bisa Betul. lupa. Nah ini tadi yang saya bilang ini adalah namanya base plate. Nah ini base plate ya, sebenarnya nanti ada, di bawahnya ini ada pondasi ya. Di screen itu tadi nge-lag enggak Pak Jundi?
Enggak kok, enggak. Kalau di sana enggak nge-lag kok. Itu kotornya jelas. Oke ya. Nah, ini yang namanya base plate. Nah, base plate itu adalah penghubung dari kolom ke fondasi. Nah, di sini nanti sebenarnya itu ada angkur ya. Ini ada lubang angkurnya. Bisa kita lihat. Nah, kalau di tekla itu enaknya ya, karena udah beam ya, kita klik dua kali. Nanti otomatis di sini ada profilnya udah kelihatan. Oh, berarti ini pakai plat 25 mili buat base plate-nya. Nah, gitu. Jadi di sini ada keterangan juga base plate. Nah, keterangan-keterangan ini dibikin itu pada saat modeling. Gitu. Nah, kemudian tadi nggak ada di presentasi, ini ada plat, ini namanya itu rib plate, RIB ya, rib plate. Ini gunanya itu buat pengaku aja sih, karena ini sendinya itu sendi jepit ya, kalau menurut desainnya gitu, desain engineer saya. Jadi perlu tambahan rib plate. Kalau nggak salah di sampingnya pun ada juga. Nah, tuh. Jadi kanan kiri. Nah, kemudian ini ada kolom. Kebetulan ini kolomnya tinggi 6 meter, rendah aja. Cuman sudutnya ini yang cukup runcing ya. Ini kemarin tingginya itu sekitar dari bawah sampai sini ya, sekitar 18 meteran ya. 18 meter cukup tinggi juga. Jadi ini kolom, kemudian di sini itu ada namanya, ini tadi di materi nggak ada nih. Lupa nggak saya masukkan, ini namanya kanopi. Pasti nggak asing lagi lah ini namanya, kanopi ya. Di kanopi, kemudian di sini ada, ini ada yang tahu ini apa namanya nih? Ada yang tahu? Yang warna hijau? Yang buat tampung air hujan? Talang. Talang, talang. Ya, talang. Talang ya, buat tolong ya. Talang. Tapi biasanya kita sebut ini namanya gutter. Gutter, oke. Okay. Gak tahu itu bahasa Inggrisnya apa, bukan sih gutter itu ya. Tapi paling sering jemputnya sih gutter. Iya. Jadi gutter. Jadi air itu masuknya ke sini. Nah, kemudian lanjut lagi, ini yang namanya horns. Nah, ini yang tadi saya bilang itu, ini bentang 30 meteran ya. Lebih, 30 lebih. Ini sekitar panjangnya itu, horns-nya itu dari sini sampai sini, kalau nggak salah 2 meteran. Lumayan panjang juga ini. Nah, ini tergantung dari desain engineering-nya. Kemudian di sini ada rafter. Oh ya, tadi nggak dijelasin juga nih, di sini nih ada plat sebenarnya nih, di atas. Ah, ini. Di atas kolom ini ada plat buat penutupnya. Jadi, WF itu nggak apa kelihatan, dari atas tuh kelihatan WF-nya gitu, jadi ditutup plat. Kemudian ini rafter. Gak nge-lag ya, Pak Judi? Gak nge-lag ya? Enggak, kalau di saya enggak nge-lag. Enggak ya? Oke. Nah, ini rafter. Ini rafternya ada beberapa sambungan. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini pakai sambungan apa? Sekrup ya? Baut. Baut. Ya, sambungan baut. Jadi di sini ada beberapa plat ya. Di sini ada, di tengah ada, di atasnya ada. Nah, tuh kelihatan ya. Nah, di sini mungkin ada yang tanya, kenapa sih kok ini ada celahnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa dibikin celah? Buat pemuaian. Pemuaian ketika malam hari. Siang kali. Siang hari. Iya, siang hari. Oke, nah betul itu salah satu alasannya, karena siapa tahu takutnya ya suatu saat itu ada pemuaian, karena sinar matahari lambat laun akan membuat profil ini semakin besar ya, semakin atau memuai ya, jadi rapat, makanya dikasih kelonggaran ini. Nah, kemudian di sini ada plat lagi nih sebenarnya.
Ini plat ini namanya itu tadi di materi belum ada. Ini namanya plat stiffener. Ini plat stiffener. Ini ada yang tahu nggak fungsinya buat apa kira-kira? Kira-kira aja. Ada yang tahu stiffener? Buat pengaku bukan, Pak? Ya, betul. Ini buat pengaku. Karena ini panjang sekali ya. Mungkin ini bisa sampai sekitar panjangnya 25 meter kalau nggak salah. 25 atau 24 meter nih, panjang rafter ini. Cukup panjang karena makanya perlu adanya stiffener di sini. Jadi seandainya ada beban dari atas ke bawah, itu rafternya ini nggak melengkung karena ada pengaku di sini. Kemudian di sini ada hons lagi ya di bagian ujung. Ini namanya hons lagi. Ini antara rafter dengan rafter. Seperti itu. Kemudian ada purlin. Nah, purlin. Purlin yang mana purlin? Nah, yang ini purlin ya. Nah, tadi saya bilang purlin itu disangga menggunakan plat. Nah, ini platnya yang saya maksud tadi. Nah, diperhatikan. Mungkin suatu saat, sebenarnya ada macam-macam sih. Ada juga yang cuman plat kotak ini aja, terus L gini, macam-macam bentuknya ya, tergantung drafternya atau desainernya. Seperti itu. Ini kalau kita mau tahu, ini pakai CNP ukuran berapa sih? Tinggal klik dua kali saja di tekla. Nah, di sini dia pakai CNP 150 x 50 ya. Ada juga yang lebih kecil, misal pakai 100. Itu biasanya digunain buat bangunan yang lebih kecil. Berarti. Nah, tadi juga di sini belum saya jelaskan juga. Ini tuh ada kayak besi beton juga nih ya. Nah, besi beton. Besi beton ini itu namanya, tadi nggak ada di materi juga, ini namanya sakron. Ini kita klik. Nah, ini sakron. Biasanya ini dibuat dari besi beton. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat pengaku antara purlin ini, biar lebih rigid aja. Nah, jadi nanti itu di sini tuh dibikin drat, kemudian di kasih nut atau baut ya, skrup ya, dikencengin di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kita lihat juga bracing ya. Nah, kalau bracing ini kebetulan di desain kali ini dia pakai pipa, bukan pakai besi beton. Nah, tadi saya bilang di sininya ada platnya, ada plat penyambung, karena apabila ditumpang tindih gitu ya, nanti otomatis kan ujung sini nih, ujung apa, sambungannya. Nah, di sini sama yang di ujung sana beda, nggak sama gitu, itu mempersulit pekerjaan juga, kemudian nggak efektif juga lah pemakaiannya itu. Makanya dikasih plat seperti ini. Seandainya pakai besi beton, nggak perlu adanya plat ini. Dia langsung besi beton seperti ini aja. Kemudian di samping depan sini pun ada juga purlin ya. Tapi kebanyakan orang lapangan itu nyebutnya gording sih. Kalau yang buat di samping. Beda dengan yang di atap. Biasanya penyebutannya di sini itu namanya gording. Nah, di sini sama, ada sagrot juga, ada bracing juga. Gitu. Sampai sini teman-teman paham ya bagian-bagian dari struktur baja ini? Paham sedikit-sedikit lah ya. Bagaimana, Mas Mbak? Mungkin tadi yang disampaikan Mas Dhani di presentasi tidak menyeluruh ya, karena memang bangunan baja itu banyak item-item kecil-kecil yang
yang memang kalau dibilangkan cukup banyak seperti itu, tapi dengan dihadirkannya modeling ini minimal kalian paham, oh ternyata ini rapet seperti ini, terus tadi ada fonts, ada kolom, seperti itu ya. Iya, jadi saya menjelaskan yang paling sering di ada di lapangan atau ada di suatu apa suatu pekerjaan dari struktur baja ini ya, kayak base plate, kolom, rafter, fonts, kanopi, seperti itu sih, purlin dan lain-lain. Nah, dari tekla ini sendiri, seandainya kita pengen tahu nih berapa sih berat berat dari apa namanya dari rafter ini, misalnya ini satu batang ini, kita bisa lampirkan di tekla. Ada drawing and report, terus create report. Bentar. Kemudian. Jadi kita tahu berat dari batang ini berapa kilo, seperti itu. Nah, ini keluar ininya ya, hasilnya. Itu beratnya sekitar 899 ya, kelihatan ya angkanya, kilo, 899 kilo. Nah, kalau kita mau tahu berapa sih berat total dari bangunan ini semua, karena kita kan perlu tahu nih berat total ini buat nanti proses fabrikasi. Dan proses fabrikasi itu nanti kan dari kilo ini menentukan berapa sih harga dari bangunan bangunan tersebut, dari biaya material, biaya fabrikasi, ada biaya erectionnya. Iya, betul. Jadi ini kalau kita mau lihat semuanya, caranya sama kayak tadi. Kita pilih material list, create from all. Ini agak lama biasanya kalau banyak. Iya, saya ingin menegaskan bahwa yang tadi disampaikan Mas Dhani terkait berat ya, berat baja memang iya. Kita harus tahu berat baja keseluruhan sampai mur-murnya itu berapa, nanti di tag lainnya bisa betul. Keluar volume baja keseluruhan, nanti untuk apa, biasanya nanti bisa juga untuk menentukan fondasi atau tadi termasuk tonase ya, tonase bisa juga nanti mobilisasi misalkan seperti itu, ini nanti awan semua. Jadi sebenarnya memudahkan pekerjaan konstruksi juga kalau menurut saya. Ya, betul. Betul sekali Bapak Jundi itu. Jadi total kilo ini mempengaruhi nanti di biaya mobilisasi atau pengiriman ya. Karena biasanya pengiriman itu yang ekspedisinya yang tanya berapa ton ininya bebannya. Nah, ini kalau di bangunan ini sekitar 129 ribu kilogram atau 129 ton ya. Nah, tinggal kalau kita udah dapat gini, biasanya kita itu ini bocoran nih, biasanya harga per kilo dari bangunan baja seperti ini kalau di 2021 biasanya kita itu di harga antara 25.000 sampai dengan 28.000. Bacanya seperti itu. Jadi misalkan kita ambil harga di 28.000. Teman-teman bisa hitung juga, itu 28.000 dikali 129 kilo ya, ribu kilo. Ribu kilo. Iya, itu sama dengan 3,6 miliar. Nah, jadi berarti... bangun struktur baja ini tuh mulai dari proses pembelian material, proses fabrikasi, proses erection, itu mengeluarkan biaya sekitar 3,6 miliar seperti itu. Kira-kira paham ya, teman-teman ya. Tapi beda dengan tapi ini 3,6 ini belum termasuk dengan mobilisasi. Mobilisasi nanti beda sendiri. Mungkin dengan mobilisasi mungkin sekitar 4 miliaran. Bisa nyampe. Bisa 4 miliar lebih lah untuk bangun struktur baja ini. Nah, kemudian dari modeling ini nanti
keluarannya apa sih gitu kan. Maksudnya apa sih yang dipakai dari gambar ini, apa sih yang dibutuhkan untuk proses fabrikasi. Nah, di sini nanti saya kasih tunjuk. Itu nanti ada keluaran dari modeling tadi, ada yang namanya ada single part, ada assembly, dan ada general arrangement drawing atau GA. Kita biasanya nyebutnya GA. Nah, di sini saya mau bahas yang pertama itu single part drawing. Single part drawing itu biasanya single part drawing itu namanya itu adalah misalnya nih kolom nih, single part kolom. Jadi gambar single part itu adalah cuman gambar kolomnya aja ini, kolom satu ini. Misal di kolom ini ada lubang, misal ini ada lubang di sini atau ini. Nah, ini misal kolom ini kan ada lubangnya tuh, ada bautnya. Nah, ini ada bautnya. Nanti di single part itu gambarnya adalah batang kolom ini bersama dengan lubang ini. Nah, itu gambar single part. Nah, coba kita lihat ya gambar single part. Misalkan kolom. Juga nih bukanya nih. Mungkin kayak yang render kali ya. Ya, sama aja kayak itu sih. Nah, ini ya. Ini cuman ini kolom apa bukan? Sepertinya ini bukan kolom. Nah, ini tadi kan di depan kan kolomnya kan ada lubangnya kan. Nah, jadi single part itu cuma gambar batang kolom ini bersama dengan lubang. Nah, itu yang namanya single part. Saya kira paham ya. Jadi gambar satuannya. Jadi misalkan plat ini nih, plat ini nih, atau plat stiffener ini nih, nanti ada gambar single partnya sendiri gitu. Nanti ada single partnya sendiri di sini. Gambar ini. Nah, kemudian kita masuk ke assembly drawing. Assembly biasanya nggak asing lagi lah ya, nama assembly itu. Yeah. Assembly itu biasanya gabungan ya Pak Juni ya? Iya, yeah, betul. Gabungan ya. Jadi batang tadi itu digabung dengan seperti kayak ada plat-platnya kan, bentar. Saya buka dulu. Nah, ini. Nah, di dalam kolom itu kan ada base plate, ada rib plate gitu kan. Nah, ini udah jadi satu assembly itu, satu kesatuan dalam sebuah gambar. Nah, ini yang disebut dengan gambar assembly. Jadi di tekla itu bisa mengeluarkan gambar-gambar ini seperti itu. Cuman saya lupa juga nih caranya gimana mengeluarkan gambar ini nih. Cuman saya bisa paling nanti di gambar general arrangement-nya saya bisa mengeluarkan gambar itu sebagai contoh aja ya. Sebagai pengetahuan dasar aja. Nah, itu gambar assembly, paham ya? Assembly jadi itu gabungan. Jadi ini ada plat ini gabungan. Terus ada base plate. Ya, coba saya lihat. Jadi assembly kan nanti di sini. Nah, di sini kan ada apa? Plate-plate gitu kan. Nah, ini contohnya plate ini. Itu tadi di gambar assembly ada plat ini udah jadi satu kesatuan di kolom ini. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian ada juga gambar general drawing. Nah, gambar general drawing ini fungsinya untuk proses erection. Jadi dia gambar tampaknya. Seperti ada 3D-nya, ada denah kolomnya. Ini saya buka frame grid 1 dan grid 10. Ini fungsinya itu untuk mempermudah proses erection atau proses perakitan di lapangan. Sementara saya buka dulu gambarnya. Nah, ini. Jadi teman-teman udah tahu lah ya perbedaan antara single part, assembly, sama general arrangement atau GA. Nah, ini. Jadi seandainya di lapangan, mereka tinggal baca aja nih. Kan tadi di fabrikasi sudah ditandain, sudah dikasih nama. Misal kolom ini assembly WH strip CL garing 4. Nah, nanti di lapangan tinggal cocokin aja. Kita mau masang yang grid 1. Oh, di grid 1 komponennya apa aja sih? Assembly-nya apa aja gitu. Tinggal lihat di gambar ini, fungsinya itu untuk itu. Jadi mereka di lapangan nggak bingung kan, karena ini komponennya banyak sekali, misalnya kayak bracing-bracing ini kan beda-beda panjangnya. Nah, makanya perlu gambar GA ini untuk proses erection. Seperti ini ada kanopi, terus misalkan ini mau di-grade satu nih, rafternya pakai assembly nomor berapa? Oh, yang bawah ini pakai WH ARF garing 8. Yang atasnya pakai ARF 14, seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan ya, gimana sih cara ngeluarin gambar ini dari modeling tekla tadi. Ini saya baru belajar semalam sih. Ini kita harus apa ya, harus improvisasi lah ya. Misalkan saya di grid 4. Nah, misalkan saya mau bikin GA dari tampak grid 4. Grid 4 ya. Nah, caranya itu gampang sekali ya. Tinggal create general arrangement drawing. Kemudian kita pilih grid 4, kemudian kita langsung open aja karena ini mau di kita lihat juga langsung, kemudian langsung create. Cukup lama. Nah, langsung keluar lagi nih. Otomatis karena ini udah BIM ya. Jadi kalau di AutoCAD kan kita bikin ini dulu, garis ini, garis ini. Saya pernah merasakan itu dulu disuruh Pak Junji kalau nggak salah itu. Bikin lagi ini pakai AutoCAD. Gimana coba caranya bikin lagi ini pakai AutoCAD? Pasti kan mabuk. Mabok sekali kan, ribet sekali. Apalagi kita harus apa namanya menyesuaikan juga dengan profil yang digunakan. Iya, betul. Jadi kita kayak tebal gini kan. Iya, tebal. Walaupun di AutoCAD nggak kelihatan gitu nantinya, kita asal aja, cuman kan nggak ini juga ya, nggak fair juga lah kalau beda ukurannya asal kita gambar. Gitu. Ini kalau digambar di AutoCAD pasti kelenger juga nih teman-teman semua ya. Makanya ya, karena software. Ya, ada software tekla. Nah, ini di kalau nggak salah dulu kita pernah ngedit gambar-gambar ini ya. Ngedit gambar apa gajah ini. Kan kalau nggak salah dulu dari siapa namanya? Yang orang gajah, Joni apa siapa ya? Ya, Pak Joni dulu. Gambar dari dia datang ke kita, terus kita olah di sketch. Ya ampun. Ya, benar. Dulu kalau saya pernah itu ngedit ininya single partnya, jadi lubang-lubang itu mungkin ada yang jaraknya beda gitu, kita rubah di AutoCAD gitu.
ini kita bisa atur dimensinya pak, mau kita sama kayak di AutoCAD sih kurang lebih. Kalau yang biasa megang AutoCAD pasti kalau megang software-software gambar lain pasti nggak asing lah, pasti bisa menyesuaikan. Nah ini kebetulan di sini udah ada settingannya ya, jadi kita bisa langsung ubah. Nah otomatis ini berubah kan, jadi lebih profesional lah, proporsional, jadi proporsional. Terus kita bisa juga, ini materialnya apa sih, kita kalau di AutoCAD kita ngasih nama manual ya, kalau di sini enggak. Kalau di sini langsung klik add part mark tadi, otomatis nanti keluar seperti ini, kita setting. Nah, langsung keluar ya. Oh dia pakai assembly ini ukurannya 600 x 200, nah, seperti itu. Sebenarnya di Tekla ini mempermudah ya. Misal kita mau lihat ini lagi sama caranya add part mark, ambil settingannya, ya, otomatis keluar. Jadi dia bikin GA itu gampang juga seperti ini, cuman emang butuh kesabaran ya. Karena nanti di sini perlu dimensi lagi. Misalkan ini kita kasih dimensi dari sini. Tadi saya bilang sekitar 24 meter panjang rafternya itu. Kurang lebih bikin general arrangement tuh seperti ini. Jadi ini fungsinya buat mempermudah pada saat correction ya. Jadi di Tekla pun di sini cop-nya udah keluar otomatis. Tergantung dengan, kalau project-project kayak gini, tergantung dengan settingan awalnya. Kurang lebih seperti itu sih. Yes. Kemudian ada yang mau ditanyakan masalah di Tekla ini? Oke. Okay. Okay, dari Mas Denny, udah berarti? Udah, ya. Yeah. Okay. Garis besarnya sih udah semualah. Oke. Okay. Mungkin saya ingin meralat dikit ya tadi kalimat saya bahwa tadi saya bilang kalau base plate tingginya 10 sampai 20 cm. Saya lupa kalau base plate itu ternyata platnya ya. Iya. Kalau yang dibilang Pak Jundi itu mungkin pedestalnya. Ya, pedestalnya lupa saya. Pedestalnya itu sekitar 10 cm biasa. Jadi kalau bangunan baja itu biasanya dia WF-nya itu nggak nempel langsung ke lantai, tapi nempel ke pedestal. Iya. Dan naik sekitar 10 cm, terus abis itu ada hard grout, terus abis itu ada, apa namanya? Grouting. Grouting. Oh, grouting ya. Grouting, terus ada base plate, baru naik si WF-nya. Oke. Mas Dania tadi sudah cerita ya, dari awal sampai akhir sekitar bangunan baja. Jadi ini kalau untuk jenis strukturnya adalah portal frame. Jadi mungkin mahasiswa yang akan naik ke semester 6 itu kayaknya nggak perlu belajar materi portal lagi karena sudah cukup jelas dijelaskan oleh Mas Dani seperti itu. Buat dari ini sekaligus kuliah portal frame. Iya betul. Nah. Mungkin yang menjadi catatan saya selama mendengarkan presentasi ini bahwasannya adalah ketika kita di dunia profesional kita dituntut untuk tetap fokus karena apa? Contohnya ini, contohnya gambar yang ditampilkan Mas Dani ya tentang Tekla. Jadi kalau bukan orang yang paham betul tentang baja, dia mungkin nggak akan bisa modeling maupun merencanakan struktur baja, ya.
Karena apa? Karena memang di tekla ini dibuat sangat detail, sampai lubang-lubangnya, nanti jarak antar lubang, diameter lubang, itu benar-benar direncanakan secara matang. Karena apa? Karena nanti itu yang akan digunakan, ya, gambar ini yang akan digunakan dalam proses fabrikasi maupun dalam proses erection, seperti itu. Jadi, nggak sembarangan ketika kalian merencanakan struktur baja, seperti itu. Karena memang tadi Mas Dhani sudah menjelaskan secara keseluruhan, ya, di presentasi, terus didetailkan pada kasus modeling baja ini. Seperti itu. Jadi banyak part-part yang tidak ada di presentasi tadi, tapi dijelaskan di modeling baja ini. Seperti itu. Betul. Ya. Oke, Pak Juni, saya mau ngasih lihat lagi, coba sebentar ya. Ya, ini silakan. Ada konstruksi tower. Oh, ini sebenarnya bukan kerjaan saya di kantor, ini kerjaan freelance ya sebenarnya. Yang mana ya? Oh, ini. Jadi teman-teman yang kuliah di arsitek, mungkin Anda pernah ngerjain freelance juga gitu ya, sampingan. Kayak Pak Jundi dulu itu. Sampingannya apa Pak Jundi? Saya malah paling ngerjain apa ya? Apa? Oh. Interior lah dikit-dikit dulu ya, gambar meja. Kalau Pak Dhani emang mainnya kelas berat. Oh, enggak. Tower. Jembatan. Kalau nggak salah dulu, iya nggak sih yang bendungan bukan nggak sih? Bendungan ya pernah. Yang bendungan kan ya? Pernah. Bendungan saya itu ke Bangka, ke Bangka, Pulau Bangka. Ini salah satu freelance saya dulu, ini waktu kuliah. Kalau sekarang mah udah punya anak istri ya, nggak sempet lagi di rumah itu. Kalau udah di rumah ya pengennya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Kerjaan besok lagi. Iya betul, kerjaan ya. Jangan dibawa ke rumah. Ini dulu freelance saya ini sama partner saya itu dia ahlinya tekla lah. Nah kalau saya bagian saya itu cuman membuat kayak tadi single part, assembly sama GA tadi tuh. Itu bagian saya kalau bagian modelingnya itu dia. Jadi saya di sini tuh bagiannya kayak ini nih. Batang ini dibikin single partnya. Nanti saya bikin lubangnya diameter berapa, jaraknya berapa gitu. Dan bangunan tower ini pun sistemnya sama, kurang lebih ada base plate-nya gitu kan. Nah, kalau yang hexagonal ini bracing namanya, sama bracing. Nah, kemudian ini kayak ini tuh kayak kolom gitu kan, ini kolomnya. Sama aja kurang lebih bagian-bagiannya sama seperti struktur baja yang tadi kita bahas gitu. Ini desain tower ini pak tingginya sekitar 72 meter jadi kalau teman-teman pengen gitu belajar tekla belajar itu soalnya banyak sekali ya orang-orang kalau kita mau nyari ya orang-orang yang memerlukan jasa-jasa seperti ini jasa modeling seperti ini seperti saya dulu tuh freelance karena ini lumayan ini kalau bisa kita hitung. Kalau nggak salah dulu berat 20 atau 19 ton lah kalau nggak salah. Nah harganya itu harga desainnya, harga apa jasa gambarnya itu sekitar 250 perak per kilo kalau untuk gambar ini ya. Teman-teman bisa hitung tuh lumayan juga buat jajan kan dulu waktu kuliah itu tambahan. Tambahan. Iya. Nah ini kita lihat itu ada kalau nggak salah sih 19 ton kalau ini oh ya benar ini 19 ton ya 19.000 kilo kita kali 250 perak itu sekitar 4,7 juta buat segini buat ini gambar lumayan kan buat apa namanya uang saku itu waktu uang kuliah kan. Kalau sekarang itu buat foya-foya ya. Foya-foya.
bayangkan kalau seandainya ada job lebih dari kayak tadi tuh, ada 129.000 kilo kali 250 perak tuh ada berapa duit tuh? Kita harus apa sambil kuliah, sambil kerja ya kalau bisa tuh kita cari tambahan buat. Karena kebetulan saya dengan Pak Judi itu kan kerja sambil kuliah gitu kan. Kerja cuma buat bayar kuliah gitu kan. Gak ada liburnya, enggak ada liburnya. Ada liburnya kita enggak ada uang saku kan. Jadi kita cari tambahan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu aja Pak Indi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Mas Mbak semua, tapi tadi sudah banyak ya pertanyaannya. Ada satu nih dari saya Selamat Patin. Saya ingin bertanya bagaimana mengatasi masalah pada bangunan yang goyang dan menggunakan material baja habim. Oh gitu. Kalau goyang itu biasanya kan karena angin ya. Karena angin atau diakibatkan oleh gaya gempa yang terjadi. Jadi biasanya itu yang pertama kita itu di kalau ini maksudnya ini high rise building atau kayak portal frame tadi. Bagaimana Mas Syed, high rise building atau portal? Tapi kalau dari kedua kasus tersebut bagaimana? Dari high rise building bagaimana? Dari portal? Kalau portal cara mengatasi apabila goyang itu ya. Goyang sebenarnya kalau di portal itu sangat jarang goyang. Karena itu bangunannya kan pendek. Kecuali bangunan itu tinggi ya, mungkin lebih dari 50 meter atau 100 meter itu pakai baja misalkan. Sebenarnya kalau goyang itu, kelenturan itu di dalam teknik sipil itu memang sangat dibutuhkan ya kelenturan. Apalagi dalam konstruksi bangunan tinggi itu sangat disarankan lentur. Jadi bisa goyang gitu. Kalau kaku itu justru malah bahaya. Seperti itu. Jadi seandainya ini tower inilah, kita kasusnya tower ini kan lumayan tinggi tuh. Pasti nih kalau kena angin di atasnya ini, kalau kita lihat mungkin dengan alat apa gitu, di atas ini tuh ada goyang-goyang gini. Pasti di atas ini. Nah, itu emang diperuntukkan harus goyang. Kalau enggak, bisa rubuh tuh kalau terlalu kaku dari bangunan ini. Seperti itu. Jadi kalau cara mengatasinya sih, kita memperbanyak bracing-bracing kayak gini nih. Memperbanyak bracing-bracing seperti ini. Itu bisa mengurangi tingkat goyang ini dari yang diakibatkan oleh angin atau gempa itu sendiri. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi kasusnya beda ya ketika bangunannya high rise building sama bangunannya yang portal. Jadi semakin tinggi sebuah bangunan memang gaya lateral ya mungkin bahasanya. Iya, gaya lateral. Gaya lateralnya memang cukup besar dan memang untuk bangunan-bangunan tinggi dibutuhkan memang bangunan tinggi itu memang bisa bergerak dia. Jadi kalau memang kalau benar kata Mas Jani, kalau terlalu kaku nanti yang ada bangunannya roboh. Iya, betul. Contohnya seperti apa itu yang di Dubai ya, Burj Khalifa ya, mungkin dia. Iya. Itu tingginya berapa tuh? 1 kiloan ya? Atau berapa sih? Apanya? Tinggi bangunan Burj Khalifa itu. 800 meter kalau nggak salah. Oh, 800 meter itu tinggi sekali itu kan. Di atas itu Pak, kalau saya pernah lihat itu di YouTube, itu di atasnya itu paling ujung ya di atas, itu bisa goyang sekitar 50 cm sampai 1 meter itu di atas. Goyangnya bisa sampai goyangnya seperti itu. Kalau di saya lihat di YouTube itu, proses pengerjaan di Burj Khalifa itu. Jadi memang, dan yang pasti kalau bangunan tinggi kebanyakan bentuknya itu meruncing ke atas. Seperti itu sih. Kayak Monas di Jakarta ini kan, itu dia tinggi juga itu meruncing ke atas. Itu dia tujuannya biar lentur seperti itu. Gak kaku. Iya, betul. Ada pertanyaan lain, Mas, Mbak semua seputar struktur baja. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ini lagi ya, ingatkan. Ya, akan ada sayembara di classroom. Silakan kalian join ke classroom. Tapi ini khusus untuk yang anak angkatan 2019 saja. Ya,
anak di angkatan lain 2020, terus ada juga angkatan berapa lagi yang hadir. Itu nggak perlu join di classroom, ya, karena memang ini khusus praktikum anak Tekbang 4, ya, kalau nggak salah, Tekbang 4, seperti itu. Jadi khusus untuk mahasiswa angkatan 2019, mahasiswa Tekbang 4, silakan kalian join di classroom. Nanti akan ada sayembaranya, ada tournya, dan nanti ada quiz juga yang berkaitan dengan Tekbang 4. Ya, seperti itu. Terus nanti link form evaluasi untuk dapat sertifikat otomatis sebentar. Oke, untuk link sertifikat. Sebentar, saya harus konfirmasi dulu ke Bu Fitri, ya. Bu Fitri ada? Ada, halo, Pak Juni. Iya, bagaimana, Bu? Silakan. Ini untuk yang selain 2019, ini saya sudah siapkan formulir evaluasi di kolom chat, ya. Link-nya. Oh, iya. Ya, nanti kalau udah pada isi formulir itu, nanti langsung sertifikatnya kekirim ke email yang kalian masukkan. Oke. Okay. Bentar, saya kopas ke sini dulu link-nya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi yang di luar angkatan 2019 tidak perlu join ke classroom karena memang ini untuk praktikumnya anak 2019, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mas, Mbak semua, sambil menunggu Bu Fitri share apa namanya untuk daftar hadir dan sertifikat, ya, seperti itu. Mas Dani masih ada? Sudah, Pak. Oke. Bentar, kameranya hilang, Mas. Nah, ini. Bentar. Nah. Ya, itu linknya sudah saya bagikan. Silakan diisi formulir evaluasinya. Untuk yang 2019, kenapa kalian harus masuk classroom? Karena nanti ada tugas di situ terkait Tekbang 4. Terus selain bisa ikut sayembara juga, hadiahnya 1 juta loh gitu. Tapi untuk 3 orang, ya. Jadi bagi. Terus tadi sudah diumumkan pemenang ininya, Pak? Belum. Okay. Belum. Saya sambil nunggu ada yang nanya lagi. Oke. Sebentar, ada pertanyaan nih, Mas Dani, dari Reza. Yeah. Saya ingin bertanya, apakah dalam menentukan sambungan kita melihat jenis bangunannya atau teknologi bangunan seperti bangunan tahan gempa atau seperti bangunan tahan gempa, seperti itu. Jadi bagaimana kita menentukan sambungannya? Oh, gitu, ya. Kalau menentukan sambungannya, yang pertama kita harus lihat dari fungsi bangunannya apa, ya. Seandainya kayak tadi itu fungsinya seperti gudang aja, kayak tadi itu cukup pakai baut, yang pasti itu bangunannya. Kemudian dari segi biaya itu kita perhatikan, dari segi biaya seandainya kita pengen yang lebih murah, yang pasti kita harus pakai las, kalau enggak baut, ya. Dan kita pertimbangan juga cara pengerjaannya. Apabila kita membutuhkan waktu cuma 6 bulan, ya, kita harus cepat nih. Dan biaya kita harus rendah, seperti itu. Nah, kita harus menentukan berarti sambungannya kita itu las, kalau enggak baut. Kemudian seandainya peruntukan kita buat bikin jembatan nih, jembatan bentang misal cukup panjang lah dan besar gitu kan. Kita perlu pakai paku keling. Jadi tergantung bangunan itu bangunan apa. Jadi kita bisa menentukan sambungan tersebut. Nah, kemudian kalau untuk berapa jumlah lubang, berapa jarak antar lubang, itu biasanya engineer saya yang desain lubang itu, berapa diameternya, berapa jaraknya, dan berapa kebutuhan dari sambungan baut itu sendiri. Itu sih. Oke. Saya rasa cukup jelas, ya, penjelasan dari Mas Dani.
Terus ada info juga nih dari Bu Fitri bahwasannya sayembara bisa diikuti oleh angkatan lain tapi hanya yang tetap tergabung dalam mahasiswa Sekbang 4. Seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya ya, Mas Dani. Iya, Pak. Saya nggak tahu nih benar atau enggak pertanyaan saya. Tapi yang saya apa namanya? Mungkin ya, mungkin saya mewakili mahasiswa, mungkin gini. Jadi sebenarnya bangunan baja itu bukan cuma sekedar tentang sambungan, terus tentang baut-baut, tapi ternyata ada perhitungan-perhitungan strukturnya. Ya, betul. Contohnya misalkan ternyata menentukan baut itu mungkin yang dilihat adalah momennya. Seperti itu, ya kan? Apa benar seperti itu, Mas Dani? Mungkin bisa cerita lebih detail. Jadi, mahasiswa itu paham, ternyata menentukan baut itu juga berpengaruh ke momen yang terjadi, misalkan. Terus, ternyata ada pembahasan yang bisa lebih luas dari bangunan baja, seperti itu. Ya, jadi di sini menentukan sambungan baut ya, itu dipengaruhi oleh apa, gitu kan. Jadi, yang pertama itu emang betul, itu adalah momen. Kemudian ada gaya tarik gitu kan. Jadi apabila di sambungan, misal kayak tadi di tekla itu antara rafter dengan rafter kan ada sambungannya. Yang ada apa namanya, celah itu buat apa, kalau ada pemuaian gitu kan. Itu kan ada plat, itu ada gaya tariknya gitu. Jadi kita harus memperhitungkan itu juga harga, apa namanya, gaya tariknya. Kemudian, dan apabila sambungannya itu baut, apabila lubangnya terlalu banyak pun itu sebaiknya dihindari ya, karena itu mempengaruhi apa namanya, luasan penampang dari profil itu sendiri. Seperti itu sih, itu sih yang paling berpengaruh dari desain sambungan baut. Jadi selain gaya aksial, lateral pun harus diperhitungkan. Seperti itu Pak Jundi. Iya. Iya, jadi apa yang disampaikan Mas Dani bahwasannya apa namanya, sebuah sistem struktur itu bukan tentang apa namanya, bukan tentang item-item strukturnya saja, tapi ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi, misalkan kayak tadi momen, ya kan, terus nanti ada gaya-gaya, entah itu gaya gempa maupun gaya angin yang biasa disebut dengan gaya lateral, seperti itu. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya ada apa namanya, aspek-aspek lain yang diperhitungkan dan dimasukkan ke dalam perhitungan. Yeah. Jadi sebenarnya bukan cuma tiba-tiba jadi ini bangunan nih kolomnya sekian, ya kan, rafternya pakai rafter sekian, tapi tetap semuanya ada perhitungannya. Sampai hal yang terkecil pun baut ya, jadi Mas Jani sudah cerita bahwa peletakan baut pun juga nanti akan mempengaruhi momen seperti itu. Nanti apa itu momen sebenarnya pembahasannya panjang lagi, itu yang paham orang sipil. Tapi minimal kita di arsitektur tahu konsepnya, ya konsepnya tahu seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan nanti sini sudah cukup banyak ya. Tadi sambil jalan kita sudah tanya jawab, tarbaja, terus. Oke. Habisnya ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin dari Mas Dani ada yang ingin disampaikan? Atau cukup? Cukup sih, udah semuanya lah, udah disampaikan ya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bangunan baja yang diceritakan Mas Dani ini memang cukup kompleks ya. Cukup kompleks, jadi mungkin nanti kalian ketika di kafe, kerja praktik, magang, ataupun di dunia profesional, mungkin kalian akan menemukan bentuk-bentuk bangunan baja yang lain seperti itu. Tapi tetap, kalau untuk terkait profil-profil, biasanya sama yang digunakan seperti itu. Nah, jika kalian ingin mengetahui profil baja, ya, profil baja WF itu sekian, Habib sekian, IKU, CMT, UNP, dan lain sebagainya, itu ada namanya buku apa ya, Mas Jenny? Lupa ya. Tabel baja ya? Tabel baja ya? Ya, tabel baja. Ya, tabel baja. Jadi di tabel baja itu semua dijelaskan di situ.
Terus tadi Mas Dani juga menceritakan apa namanya baja itu panjangnya itu 6 meter atau 12 meter. Jadi biasanya ketika kita merencanakan bangunan baja, itu nanti disesuaikan dengan panjang dari profil yang digunakan. Jadi jangan sampai kita mendesain bangunan grid-nya misalkan jaraknya 11 meter. Berarti kan kalau kita pakai WF 12 meter kan kebuang 1 meter. Iya. Nah, hal-hal seperti itu juga sebenarnya perlu direncanakan dalam purbaja. Jadi nanti ini buangannya dibuang kemana, potongannya ditaruh di mana. Jadi sebenarnya itu juga direncanakan di struktur baja. Jadi jangan sampai banyak material yang terbuang. Kalau seperti itu yang ngamuk siapa? Bosnya. Iya. Nah, makanya tadi di konstruksi saya itu yang di tagline yang pertama itu ya, struktur itu kolomnya kita bikin itu tingginya 6 meter. Jadi WF itu kan 12 meter kita potong 6 meter jadi habis. Semuanya nggak ada sisa gitu. Jadi itu kan efisiensi juga. Seperti itu sih. Seandainya kita bikin kolomnya 7 meter nih, sedangkan kolom yang di sampingnya kan 7 meter juga. Otomatis harus potong lagi yang WF yang utuh lagi, satunya lagi. Kalau nggak ada yang disambungkan nggak lucu juga gitu kan. Iya. Kolom ada sambungannya gitu. Nah, hemat biaya lah misalnya itu. Jadi emang harus diperhatikan. Kayak jarak antar bentang pun itu kita bikin 6 meter. Jadi pokoknya kita usahakan setiap potongan itu habis gitu, nggak ada sisa gitu. Jadi nggak ada apa material yang terbuang gitu. Ya. Oke. Cukup jelas kalau menurut saya materi baja ya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian di tentang struktur baja, terutama portal frame. Oke. Jadi yang hadir di kalau saya lihat ya, yang hadir di kelas ini ada anak angkatan 2019, ada tadi 2020, terus ada juga yang 2019, tapi yang kelas karyawan juga ada. Ini ada Mas Faiz, Alim. Jadi saya juga lihat ada Mas Rahman Dika, ada. Ya, terus cukup-cukup banyak lah yang hadir. Oke. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pemenang pertanyaan. Jadi tadi sudah dibuat rekapannya. Jadi ada 3 orang pemenang yang sesuai Bu Fitri minta. Jadi yang pertama ada mahasiswa atas nama Andiani Imantaka, ada? Iya, Pak. Jadi pemenang pertama Mas Andiani, silahkan nanti menghubungi Bu Fitri. Terus yang kedua ada Mas Halim. Ada Mas Halim? Untuk hadiahnya nanti silakan WA Bu Fitri ya. Ada Mas Halim. Mas Halim ini mahasiswa kelas C. Ada, Pak. Oke, pemenang kedua Mas Halim, pemenang ketiga karena kita hanya 3 orang, jadi pemenang ketiga yang terakhir ada Mas Nurholis. Mas Nurholis ada? Ada, Pak, ada. Oke, jadi nanti para pemenang silakan untuk menghubungi Bu Fitri ya untuk hadiahnya seperti itu. Baik. Asik, dapat menang, dapat hadiah. Oke, kita tidak ada pertanyaan lagi, Mas, Mbak semua. Saya mewakili dari Arsitektur UMJ mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Dani ya sebagai praktisi di dunia profesional sudah mau sharing. Jadi ilmu yang menurut saya akan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa arsitektur UNJ. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili arsitektur UNJ dan juga saya mewakili laboratorium FKUNJ, arsitektur FKUNJ yang telah mengadakan acara ini. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Mas Dani. Terus, jika tidak ada pertanyaan lagi, Mas Mbak semua, saya akhiri ya. Untuk workshop hari ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Dani bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dani yang telah mau meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih, ya, saya akhiri. Ya, saya juga berterima kasih Pak Judi udah mengundang saya ke sini. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu dengan materi yang berbeda mungkin ya. Ya, insya Allah. Oke. Terima kasih, karena memang saya juga sudah cukup kenal lama terima ya. Terima kasih Pak Dani. Iya, Bu Fitri. Jangan bosan nanti mungkin ada sesi berikutnya.
Siapa tahu kita ya, malah udah bisa ke kampus gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa praktikum. Ya. Bisa, bisa Bu Fitri. Iya. Jaga baik, kesehatan, maju depan Adeni. Iya. Iya. Baik, saya akhiri, kita akhiri acara ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.